Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tornado terjadi di Amerika Serikat bagian tengah. Akibat bencana ini ada 3 orang meninggal dunia. Cuaca buruk berdampak di wilayah Ohio, Kentucky, Indiana, dan Arkansas pada Kamis malam waktu setempat. Seorang sheriff di wilayah Ohio mengatakan daerah ini terkena dampak terparah akibat badai. Pasca tornado berlalu, warga memungut puing-puing di tengah ketakutan yang ditimbulkan badai ini. Tornado juga mengakibatkan kerusakan di Kentucky, Indiana, dan Arkansas. Pejabat berwenang mengatakan 38 orang terluka di Indiana. Tornado juga melanda sejumlah lansia di desa sumber air panas di Arkansas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.